Arin, asal lo tau ya, gue dan teman-teman gue gak butuh pendapat lo. Karena apa? Karena semua isi mulut lo itu cuma sampah. Wih, santai aja udah, ayo buruan. Lagian kita ngapain kesini? Ya latihan basket lah, mau ngapain? Mau nari? Hey, hello, gue tuh gak ada hubungannya sama... Gue kan juga belum gabung ke tim, mana sih? Iya, tapi lu calon tim inti kerupuk kulit. Yuk, gak ada, gue gak pernah bilang kayak gitu, gue mau balik. Ingat ya, lu gak boleh balik, lu udah kalah. Sportif dong. Paham? Halo, Pak. Ini Michelle udah bersedia buat jadi gantiin Ardi, ya? Itu apaan sih, bisa lepasin? Oke, iya gue lepasin. Banget ya, kalau hasilnya itu bakal sekeren ini. Iya dong, gue yakin banget nih ya. Ini video pasti bakal viral, lebih dari kemarin. Pastinya dong, gue bakal bantu share link juga ke medsos gue, biar penontonnya makin banyak. Iya dong nih, haruslah. Lihat deh, cantik banget kan ya. Udah suara bagus, muka cantik, ih paket lengkap banget deh. Gue jadi ikut seneng sendiri nontoninnya. Aduh, bagus banget sih, ampun. Semoga viralnya nih. Eh, lu tau gak sih, ini kan yang ngatur lilin-lilinnya biar jadi lingkaran tuh gue, tau gak? Ini bentuk love, Ani. Lingkaran! Dong. Apaan sih itu tapi, lingkaran? Tapi nih ya, gue tuh salut banget ya sama Mike. Dia tuh keren banget ngedirectnya, ya gak sih? Ini berkat gue juga, makanya video klipnya tuh jadi bagus. Ya berkat semua dong, Ani, bukan cuma lo doang. Tapi gue make-upin loh. Ya. Gue make-upin, gue makan lilinnya. Alah, ya ampun. Kalian tuh ya, timbang video gitu doang. Bangga banget ya. Gue yakin banget itu nanti viewersnya pasti dikit. Apaan sih Lorin? Baru ngeliat sekilas dan nyinyir banget sih. Ani, ya ampun, gini loh ya. Gue yang baru lihat sekilas aja ini mata gue udah perih, telinga gue udah gatel-gatel. Saking jeleknya quality video itu. Ih, malu-maluin. Oh, lo belum pernah gue garuk ya? Mau ya gue garuk? Ya sih, kalau berani. Ya udah, yuk, ayo! Udah. Ini ngapain sih sawet-sawet banget? Emang susah yang ngomongnya barbar sih itu perempuan apa laki-laki. Ih, gak ada feminine. Lagian gini loh ya, penilaian gue itu emang udah bener, emang dasarnya aja videonya tuh jelek. Kasian banget loh kalian, udah capek-capek, kerja keras bantuin Michelle, tapi hasilnya gak terbayarkan karena videonya jelek, karena kalian tuh emang amatiran, tau gak? Terus juga penyanyinya abal-abal, kasian deh kerja kerasnya gak terbalaskan. Ih, itu ngeselin banget, di sini. Arin, asal lo tau ya, gue dan teman-teman gue gak butuh pendapat lo. Karena apa? Karena semua isi mulut lo itu cuma sampah. Ada apa, Rip? Dia udah siap buat gantiin Ardi di tim basket kita. Gak bisa, Ripki. Misalkan cewek, gak bisa masuk di tim basket putra. Dengerin si botol kecap, dengerin baik-baik. Pak Handoko, kan dia bisa di makeover sedikit, Pak, biar nggak kelihatan dia tuh cewek. Kalau ketahuan gimana? Ya jangan sampai ketahuan, Pak. Kalau Michelle itu join sama tim kita, saya yakin, Pak, udah kita pasti menang. Betul, Pak. Pak Handoko sendiri udah lihat kan permainannya Michelle kayak gimana? Yang lain gimana? Udah lihat kan? Betul, Pak. Saya pun minder ngeliat Michelle main basket. Mamai, itu betul sekali, Bapak. Beta saja tahu malu sekali untuk mengakuinya. Tapi jujur saja, Nona Michelle ini dia paling jago sekali main basket. Lebih daripada beta, Bapak. Ember, saking jagonya sekali shoot pasti masuk. Pak Handoko, gimana? Ya kalau Michelle masuk untuk gantiin Ardi jadi tim inti kita, saya yakin, Pak, sekolah lain nggak ada lawan. Nggak ada lawan, eh? Yaudah, kalau memang itu satu-satunya jalan terakhir, Bapak minta kalian merahasiakan ini di sekolah. Paham? Paham, Pak. Aman itu. Paham, Pak. Oke, seperti biasa, sebelum latihan, kalian keliling lapangan 10 kali. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, semangat dong. Semangat. 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 Langsung teriak-teriak kan? Welcome to the team. Gak ada welcome-welcome-nya.
galak. Habisnya lu rese banget. Ya udah, nggak apa-apa sih. Selamat ya udah bergabung. Nggak mau. Hei, kasih paham. Semangat dong. Ya, biasa aja gue. Caper banget sih Dancer Boy. Ayo, ayo, semangat, semangat, semangat. Ah, Maldino. Sini dong. Kenapa? Aduh, suara gue udah mulai serak nih, mau hilang nih suara gue. Tenggorokan gue kering, bro. Beli minum ya. Sekalian tuh sama yang lain, mereka juga pasti aus tuh, apalagi mau latihan. Guys, pada aus nggak? Oi, mama e. Aldino mau beli kita minum. Mau juga dong, aus. Iya, iya, sabar. Iya, Aldino. Ini kenapa sih tiba-tiba Aldino mau dengerin kalian? Malah pada diem, ini Aldino kenapa mau disuruh-suruh? Hah? Al, tunggu! Sepi-sepi aja nih. Kayaknya Mas Roy hari ini gak mau ketemuan kali ya sama si Milce. Ah, percuma dong aku pagi-pagi mata-matain mereka kalau mereka gak ketemuan kayak gini. Ah. Oke. Tenang, Preti, tenang. Sabar, sabar. Pokoknya kamu harus terus ngawasin si Milce itu. Siapa tahu aja hari ini dia ke rumah Mas Roy atau ke kantornya, jadi aku bisa tahu di mana alamat rumah atau kantornya Mas Roy. Iya kan? Oke. Sabar, Preti, sabar. Ini si Mila nih sebenarnya ada di rumah apa enggak sih? Kok dari tadi nggak nongol-nongol sih? Aduh. Jangan emosi, Preti. Jangan emosi. Tenang, tenang, santai. Tarik nafas, oke. Bagaimanapun caranya, yang penting kamu harus terus mengintai Mila. Siapa tahu nanti Mila ke tempatnya Mas Roy dan tahu alamatnya Mas Roy. Oke. Pokoknya kali ini, aku nggak boleh sampai kehilangan lagi. Enggak. Halo, Mas. Kamu di mana nih? Aku udah sampai loh. Oh, kamu udah sampai juga? Ya di mana? Ya. Ya. Mas. Mas, kamu so sweet banget sih. Ya udah sini cepetan buruan. Sini. Dan kali ini aku gak mau lagi kehilangan Mas Roy. Pokoknya aku gak boleh, gak boleh, gak boleh. Aku harus terus semangat. Aku harus cari tahu. Dan aku harus merebut hatinya Mas Roy. Lagian si Milce itu bukan levelan kamu. Dia gak mungkin bisa ngerebut Mas Roy dari kamu. Si Mila. Kemana dia? Siapa tahu aja dia mau ketemu sama Mas Roy. Oke, kalau gitu aku harus ikutin dia. Jaga mulut lo ya. Hei, lo yang
aja kamu lupa. Kamu mau ngurus aku kan? Ani. Ari. Lo tuh punya kaca gak sih? Hah? Bisa gak ya? Lo tuh gak nyinyirin orang terus. Bisa gak? Lemes banget ya lidah lo. Ya ampun. Sekali ya dikasih balasan kenapa? Kesel ya? Hah? Emosi? Iya. Lo kenapa sih gak terima banget? Penilaian gue tuh udah bener-bener ya kalau Michelle itu tuh gak cocok, tau gak sih? Nyanyi tuh dia gak cocok. Justru gue heran ya sama kalian-kalian, ngapain sih maksain banget gitu loh bantuin Michelle? Udah jelas-jelas tuh cewek tuh gak modal. Yang kasihan tuh siapa kalian-kalian ini? Mau aja jadi babunya ngebantuin Michelle? Iya gue sih gak mau. Arin, sekarang gue tanya ya sama lo, emang lo siapa? Hah? Lo bisa loh tanya semua orang yang ada di sini, Michelle itu lebih segala-galanya daripada lo. Dia lebih cakep, lebih bisa nyanyi, suaranya bagus, lebih berkarya, lebih keren. Lo bisa apa? Hah? Lo bisa apa gue tanya? Oh iya, lo tuh gak sadar ya? Hah? Kalau Michelle itu lebih berbakat daripada lo. Makanya seluruh tubuh lo ini tuh kepanasan kalau Michelle itu punya karya baru. Iya kan? Benar nih ya. Lo kira dengan lo menganggap diri lo sebagai sahabatnya Rifki ini, lo kan ngaku-ngaku tuh jadi sahabatnya Rifki. Bukan berarti gue gak berani macem-macem ya sama lo. Oh, lo pikir gue takut sama lo? Lo kira gue juga takut sama lo? Heboh beneran ya anak? Oh yang heboh, oh. Makanya lo jangan bikin masalah. Apa? Beneran nih anak ya? Riva, kita juga ngapain sih ngadengin orang gak waras kayak dia? Terusannya makin panjang tau gak? Ani, biang racun kayak gini tuh gak bisa didiemin. Kalau didiemin tuh makin menjadi-jadi tau gak? Makin melunjak. Oh ya? Sekali-sekali kita tuh harus bikin dia tuh sadar diri. Arin, sekali lagi gue kasih tahu sama lo, lo tuh gak ada apa-apanya dibandingkan Michelle, ya? Gue juga heran sih, kenapa ya lo bisa kayak gini? Oh iya, gue tahu. Lo itu pasti frustasi kan? Karena sekarang mantan lo itu punya gebetan yang jauh lebih kece daripada lo. Lo minder kan? Iya kan? Makanya lo tuh suka banget ngurusin hidup orang. Ya karena lo tuh gak pernah cukup sama diri lo sendiri. Sorry banget nih, no offense ya. Cuman nih, gue gak ada level-levelnya dibanding Michelle. Gue tuh jauh lebih dibanding Michelle. Ngapain gue minder sama orang kayak gitu? Dia yang minder sama gue, bukan gue minder sama dia. Dengerin gue dulu ya. Berarti kalau lo gak minder, lo bisa stop kan sirik sama Michelle? Gak bisa. Kenyataannya yang sirik sama Michelle itu lo sendiri. Iya kan? Jaga mulut lo. Sirik. Kenapa? Gue juga takut sama lo. Dihukum lagi sama Pak Togar. Kacian nih orang. Dasar cewek barbar. Dia pikir gue takut apa? Dasar cewek barbar. Apa? Jangan temen lu kenapa? Jangan cuma ngerusak doang tau gak emang dasar. Punya kaca makanya. Jangan cuma bisa nyinyirin orang. Dasar lu. Emang nyinyirin orang.